Ya, sudah ada Mami Ola di sini. Pak Kusman mungkin mau bertanya? Kusman. Pak Kusen. Saya bukan Kusen. Siapa? Jendela. Ada kusen, ada jendela, ada pintu, ada genteng. Keluarga saya ini perabot rumah tangga. Suruh nanya malah buka material. Mohon izin ini, Mas. Silakan. Untuk Olah Ramlan. Untuk lurus bentar ya. Siapa? Keriting maksudnya. Lurus. Kehamilannya dirimu tuh gimana ini dengan puasa ini? Ya, jelas gak ini pertanyaan saya tadi? Jelas. Apa ini? Jelas apa? Jelas. Agak bingung sih. Pertanyaannya sih jelas. Ya, orangnya? Ah, gak enak. Masukkan mukanya gak jelas. Dengan puasa kehamilanmu tuh puasa gimana? Enggak mungkin itu ya? Ya. Intinya gitu pertanyaannya puasa atau enggak gitu ya, Mas? Ya. Ya, jalanin aja sih insya Allah kalau misalnya memang bisa puasa, aku puasa. Tapi kan masih usia 4 bulan gini masih mual, muntah gitu loh. Jadi ya, jalanin aja Mas. Gitu. Ilahi ta'ala, bismillah. Mudah-mudahan tetap bisa puasa ya. Iya. Mas, mohon maaf tuh yang dua di belakang. Ya, ya. Tolong ada penonton ya. Ya, Anda ya. Berdua. Ini yang dua, Pak? Iya. Iya, ya. Oh, jangan ini, jangan dulu. Lihat ini ya. Jangan tidur ya. Aman, Pak Sule. Aman. Kan koordinator penonton. Ya. Jangan tidur, ntar ikut-ikutan tidur. Oke, nah, silakan. Buat Ari dan Dinda, gimana puasa pertama kalian? Buat Dinda puasa pertama, buat Ari puasa kedua, ya. Silakan Dinda. Kok dia puasa kedua? Loh, kan biar nggak sama dong, biar beda. Iya. Dinda gimana puasa pertamanya? Puasa pertama, insya Allah. Besok berarti ya? Besok. Iya, insya Allah sih. Insya Allah dijalanin dengan sepenuhnya ibadahnya, tulus, ya tulus. Nah, Ari, puasa keduanya gimana? Pak, saya belum tahu ya Pak, maksudnya kan. Lo harus tahu. Pertanyaannya agak membingungkan loh, itu loh. Harus tahu. Kan ini pertama. Ini kedua. Coba hitungan juga kan 1, 2. Nggak mungkin 1, 1. Nggak mungkin. Terus aku ketiga dong? Enggak, kan itu mah hamil udah nggak puasa. Pak, tapi begini Pak, maksudnya kan puasa pertama saja saya belum tahu kenapa saya harus tahu puasa kedua Pak. Itu dia. Di sini dituntut kamu harus tahu dong, puasa kedua harus bisa dibayangkan. Saya tidak menyiapkan jawaban untuk puasa kedua lagi. Ayo, gimana? Sebentar lagi mau puasa ketiga nih, kalau nggak dijawab. Oke. Saya puasa kedua sama kayak puasa pertama. Nah, itu jawaban yang benar itu. Tapi Ari Keriting ini luar biasa dia. Yeah. Dia kalau lagi syuting ya, biasanya tuh depan kamera kan. Mm. Nah, katanya kamu rajin nulis naskah film ya? Oh, baru. Apa urusannya sih pertanyaannya? Kalau lagi syuting, dia di depan kamera. Kamu lagi nulis ya? Lah, saya salahnya di mana? Kalau lagi syuting pasti di depan kamera iya. Kan? Ya udah, terus dia juga nulis naskah film kan? Harusnya kan kalau bridging yang enak, Rik, kamu dari kecil udah mulai nulis-nulis di tembok dan yang lain, dan ternyata kamu kesampaian sekarang jadi penulis, nah itu baru. Aduh, kacau ini. Silakan. Gimana? Oh, nulis. Selain syuting film, kamu nulis naskah film juga. Itu maksudnya. Itu begitu, ya. Pertanyaannya membingungkan ya. Membingungkan, saya pusing dari tadi ini. Calon tong pusing, ini juga pusing kita ini. Baru satu sih, tapi kemarin juga cuma bantu-bantu saja. Jadi cuma nulis bagian komedinya saja sebenarnya. Jadi belum tulis kayak skrip bagaimana. Gimana perasaan nulis di hari kedua? Pak! Biar sama yang pertama. Dijawab aja. Waduh, saya waktu itu nulis berapa hari ya, tapi hari kedua saya lupa saya ngapain, Pak. Sumpah, Pak. Lupa lagi? Tapi enak. Kayak hari pertama. Kayak hari pertama? Saya nulis kayak puasa hari pertama. Saya nulis hari kedua kayak puasa hari pertama. Emang waktu nulis kamu puasa? Kan puasanya baru besok. Nah ini. Udah iyain aja daripada bingung loh. Harus dicermatin dong pertanyaannya dong.
Gak bisa jawab. Nyerah? Nyerah? Oke, nyerah. Nyerah. Oke, nyerah. Selanjutnya, silakan. Baik. Pak, ini kok jadi kayak kuis, Pak, ya? Kita kan talk show, ya? Harus... Tapi enak ya, Le. Ini bukan ini talk show, ini sahur. Bebas sahur mau ngapain juga. Membangunin tapi dia, orang, tapi membangunin enak, rumah. Le. Bisa syuting, bisa bikin naskah film. Mm-hmm. Kalau gua kan gak ada syuting. Ya kan, gua biasanya santai sama keluarga, istirahat, gitu. Apa itu? Pertanyaannya mana? Pertanyaannya mana? No, kuping lu ngebul. Gua nih lagi berandai-andai seandainya syuting. Andai dipisah. Muklis ngapain lu? Bantu gue balik lu. Mal, saya ngapain sih? Ini saya mau puasa ini, jangan ditinggal dulu. Desta nyanyi nih, kebiasaan lu berisik tuh, mama ngeganggu. Lu juga sih. Yaudah, gue minta maaf ya. Maaf, kalah! Itu kalah, kalah! Gimana sih ini? Mama, mama, ya. Lihat saya, mama. Ini tuh hari puasa, hari berkah, mama itu harus bersabar, harus ikhlas, mama. Ibaratnya hati. Bantuin gue, set, set. Bantuin, apa lu? Lu juga nyanyi mulu kayak Saipul Jamil. Hei, hei, hei. Sabar. Kalian gak lihat? Apa? Nih, orang tua lagi bingung lihat dari tadi. Udah, jangan nyanyi makanya pelan-pelan. Sabar, kacau. Sabar. Ya maaf kalau gitu. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi yuk. Adinda katanya besok kamu sidang skripsi. Skripsi. Kamu di sidang besok. Salah Amin. Apa kamu di sidang? Yang sidang-sidang saja. Sedang. Itu sedang. Wah, lu jangan itu dong. Bagian dia yang nyanyi, lu ngikut-ngikutan. Gua kebawa aja sama dia nih. Berarti sidang besok? Ya, mau ada sidang. S1? S1. Oh. Nggak S2? Tapi baru sidang proposal sih, jadi masih ada perjalanan lagi 2 bab menuju sidang akhir. Oh, masih ada lagi 2 bab lagi. Untuk sidang akhir. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Ya. Pak Sule, mohon maaf nih. Bangun lu, mau tidur lagi. Kamu tuh gak lihat, orang tua bingung deh tadi. Lihat kalian kamu jangan. Koordinator penonton kok tidur. Jangan bikin ribet ya. Jangan bikin ribet, tak gigit kamu. Tapi Adina, apapun yang terjadi, yang dikerjakan, yang penting kan setulus hati dan banyak berdoa. Iya, ya, betul amin. Sekali. Dan banyak berdoa ya. Iya. Dan banyak berdoa ya. Iya, iya kan. Kok lu gak nyanyi? Baru begini lu sambar. Berdoalah, aku ingin... Suruh biar dia semangat besok skripsinya. Tapi saya lagi sahur kok gitu, gak jadi lagi. Kalian gak tahu orang tua bingung. Sabar, sabar.
Sabar. Gimana kau sabar? Sabar. Pasti pada bingung ya? Iya, bingung. Perkenalkan, nama saya Adun Mami. Adun Mami. Mami. Begini. Ya, ya, ya. Ya, Bapak dari mana ya? Kok tahu rumah saya? Pak Sule ya. Maaf, maaf, namanya siapa? Adun Mami. Adun? Mami. Mami. Oh, Adun Mami. Mami. Ya. Mami. Pak Sule yang... Bapak nyari Pak Sule? Iya. Tapi mohon maaf, Bapak ngeledek saya ya? Oh, kok ngelewain saya? Oh, mohon maaf. Saya dari dulu begini. Saya bekas pembalap dulu. Pembalap tuh tadi. Mami, mami, mami. Kecelakaan, mami. Pembalap, mami, mami. Kecelakaan waktu Agustusan. Oh, iya. Gitu. Kecelakaan waktu Agustusan. Balap karung. Iya. Balap karung. Kok balap karung? Iya, koprol kena batu, Pak. Buk. Oh, iya, iya, iya. Kita nggak perlu penjelasan itu. Yang jelas. Mami. Mohon maaf ya Pak, saya nggak tahu, kirain bukan bekas jatuh. Tidak apa-apa. Tapi mohon maaf Pak. Ada keperluan apa nih Bapak kemarin ya? Tolong, tolong, tolong. Tolong, biarkan dia bicara dulu ya. Biarkan dia bicara dulu. Ini mau... Ini ada apa? Mohon maaf. Nggak ada apa-apa. Emang tetangga saya suka kumpul ceria-ceria. Gitu. Ya. Tapi saya cuma mau nanya. Bapak permen karet itu bisa dibuang dulu. Tidak ada permen karet. Nggak ada. Bersih, Pak. Oh, bersih. Maaf, maaf. Aku mau ikutan dong. Siapa namanya? Adun Mami. Mbak ini cantik, Mami. Coba ngomong sama saya. Saya mau lihat. Jadi... Aduh, saya jadi ragu, Pak. Nggak apa-apa. Begini, sebetulnya saya tidak ada apa-apa di sini. Cuma mau memperkenalkan diri. Saya ini sebagai penduduk baru, tetangga Pak Sule. Oh, tetangga baru. Iya. Warga baru di sini. Iya. Belum lama sih, baru beli rumah, tiga rumah di sini. Oh, dan rumah. Iya. Tapi mohon maaf, mohon maaf sebelum. Ya, ya. Pak Sule, saya tidak bawa apa-apa. Ya. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Enggak apa-apa. Ya, tapi tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Enggak pegel. Tidak bakalan pegel, Pak. Ya. Karena ini sudah jadi penyakit, Bapak. Gitu. Ini udah jadi karakter mungkin, Pak. Karakter Bapak mungkin. Ya, tolong diterima aja sebagai warga baru di sini. Nah. Tolong. Terima kasih. Ya. Supaya jadi temenan lah. Jadi sahabat, ya kan? Ya. Ini Pak Sule. Jadi, Pak Jun Ming ini tetangga saya. Iya. Oh. Saya di sebelah. Oh, iya, iya, iya. Kalau boleh tahu, Anda di... Nomor rumahnya di berapa ya? Blok B. Oh, Blok B. Ya. Blok B apa? Blok B. Blok B berapa? Blok B. Blok B mang. Blok B mang. M. Oh, tidak. B saja. Ah, itu ada. Itu jadi penyakit. Mohon maaf. Enggak, gue dengerin. Blok B maem. Kebiasaan saya. Terima kasih loh, Pak. Ini Sule, mohon maaf nih. Karena Anda pengenal saya, karena saya tidak bawa apa-apa, saya cuma punya ini. Wow, dolar. Wow, dolar. Enggak usah loh, Pak. Tidak ini apa-apa. Ini tanda pengenal saja buat Pak Sule, ya. Iya. Gitu, beserta keluarga. Tapi kita enggak enak loh, Pak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini tanda kenal aja. Ngomong dari kemarin punya rumah di sini. Kebetulan
baru ada waktu sekarang. Iya. Iya, 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 iya. Ya. Maka dari itu ini tanpa pengenal saya. Iya, makasih dari Pak. Saya, dari saya, Amang Ajun Mahmi, mm-hmm. buat Pak Sule, ya. Gitu ya. Terima kasih sama-sama, sebelum sama-sama, saya. Sama-sama, Pak. Ya. Sama-sama, Pak. Ya, ya. Pak, kok masuk lagi, oh, Pak? Oh, ya lupa. Maaf, ya, begitu. Kasih, Pak. Ya. Pak, ah, banyak tamu. Iya, ini tamu-tamu saya, Pak. Artis ternyata, Pak. Iya, artis. Ya. Olah Ramlan. Iya. Ya. Bro, sehat. Ini lagu-lagunya bagus lagu, sekali. Lagu apa? Lagunya apa? Oh iya. Ini sering banget saya favorit, sering sekali beli kasetnya. Lagunya yang begadang jangan begadang. Ini itu Roma Irama sama Kriting. Ya Kriting. Beda. Ini kalau ini Ari Kriting. Mas. Oh iya iya. Ari Kriting. Saya kira yang ini. Bukan, ini Ari Kriting. Oh iya, satu ya. Lagi Dedinda. Ayah sehat. 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 Kenal ya sama ayah? Oh tentu. Sesama artis masa gak kenal ya. Siapa Jeremy, emangnya? Ini ayahnya Jeremy Thomas. Salah. Salah. Oh, jangan so tau lu. Adinda Thomas sama Jeremy Thomas. Sama sama Thomas namanya. Ya Bapak, tapi terima kasih loh ini. Kalau bisa mah, ini buat Bapak aja ambil obat. Tidak usah. Oke, okay, tapi mohon maaf ya Pak ya. Ini saya mau kuis dulu sebentar. Silakan. Ya, buat tamu ya, juga kita akan kuis dulu. Kuis! Kuis! Ini kuis! Oke. Okay. Ya. Oke, okay, kalau kita bilang Vivo V5S, iya, jawabannya perfect selfie. Itu dia. Makasih, Bro. Sama-sama. Vivo V5S. Ya. Vivo V5S. Lu aja lah, ntar gua salah ngomongnya. Vivo V5S. Ah, bisa Vivo V5S. Jawabannya Vivo V5S. Mahmi. Dari mana, Bu? Dari Wati, Surabaya. Dari Wati, Surabaya. Wow, okay. Luar biasa. Oke, Bu Wanti, sudah siap ya. Kita akan mengajukan pertanyaan dan tolong Anda menjawab. Oke, Bu. Nggak ada rencana pindah ke Jakarta, Bu? Oh, enggak. Enggak, ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti biar saya aja pindah ke Surabaya, Bu, ya. Pertanyaannya adalah... panggilan yang menandakan waktu sholat telah tiba adalah... A. Bukan A, Mahmi. A. Azan. B. Hamdalah. Ya. Jawabannya? A. Azan. Ya. Azan. A. Azan. B. Ya. Hamdalah. Oke. Okay. Ya. A. Azan. Ya. A. Azan. B. Hamdalah. Ya. A. Azan. Ya. A. Azan. B. Hamdalah. Hamdalah. Ya. A. Azan. Ya. A. Azan. B. B. Hamdalah. Jawabannya A, Azan. Oh, jawabannya A, Azan. Oke, kita lihat ya. Betul atau salah, Pak Ajun? Pak Ajun, apa? Betul apa salah? Betul salah. Mami. Iya, betul. Selamat. Mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh... Vivo V5S Perfect Selfie. Itu dia. Oh, hip hip, hura-hura. Dapat 1 juta, tapi jangan lupa, dipotong pajak ya, biar semua gembira. Oke, masih ada? Masih ada? Oke, masih ada ya. Ternyata ya. Vivo V5S. Vivo V5S. Perfect selfie. Vivo V5S. Udah. Pak, jawabnya perfect apa? Perfect selfie. Oke. Okay. Okay. Silakan Pak, pertanyaannya apa? Kita yang nanya. Oh iya. Mami Ola, bacain dong. Soalnya ini laki-laki, tadi perempuan. Pak Jun. Oke. Okay. Sehat Pak Jun? Ambil emang. Ya, dengan siapa ini?
Marlon di Jayapura. Wow, Marlon di Jayapura. Jayapura. Marlon di Jayapura. Oke, siap pertanyaannya, Pak. Sapi apa yang larinya kenceng? A. Sapi perah? B. Sapi da motor. Oke, Bapak mau jawab B, silakan. Jawab B, sapi da motor. B, kita lihat. Kalau Pak Ajun bergoyang mulut, Bapak benar? Kalau Pak Ajun diam saja, berarti salah. Kita salah. Lihat. Pak Ajun, silakan. Mami. Iya, selamat betul. Mendapatkan uang 1 juta rupiah dipotong pajak hari ini dipersembahkan oleh Hippo V5S Perfect Selfie. Tolong di zoom ya, tolong di zoom. Ya, bilang di sini aja, gitu aja ya. Ya, asli dari mana? Ya, dari di Tasik, Pak. Oh, Sunda. Ya, oke. Bahasa Ambon ya. Bahasa Ambon di sini aja. Oh, nggak tahu. Oh ya udah, di sini aja ya. Ya. Di zoom dulu tapi. Ya. Di sini aja bilang ya. Di sini aja.